Dance kan, oh, iya, ya. Dari TK aku selalu terpilih tiap tahun. Oh iya, kamu paling kan dulu di... model. Oh itu, model mas model. Sampingan. Profesi aku ratu dance sebenarnya. Sombong ya MC-nya. Tapi ya. Aku ngos-ngosan sekarang. Silakan duduk pinggan Mambo. Thank you. Aduh, aku berharap kamu masih nyanyi lagi. Tadi setengah jam lagi sih aku bisa. Iya, aku mau. Mau koprol tadi aku. Serius? Iya, tadi mau koprol. Iya, terus moshing ke penonton gitu. Gila, keren banget kalau lo bisa kayak gitu. Aduh, senang banget kamu ada di sini. Uh-huh. Jadi mengejar mimpi itu banyak banget caranya ya. Uh-huh. Salah satunya adalah keluar dari comfort zone. Seperti yang kamu lakukan. Ya, zona nyaman di Indonesia sama keluarga. Minum. Hai, selamat siang. Maaf ya. Bentar ya. Soalnya kalau udah lewat 25 memang cepet capek ya? Kalau dance. Kamu 25, aku 17 loh. Oh enggak, aku bilang aku lewat 25. Oh 25. Lewatnya okay. Banyak sih, 15 tahun. Iya. Oh, yeah. Tapi kelihatan cucok. Iya, terima kasih. Jadi kamu memberanikan diri untuk pergi keluar dari zona nyaman, mengejar mimpi, ke Amerika ikut suami juga. Bawa... Nah, enggak, aku ke sana dulu. Oh pergi dulu ke sana, ke LA? Ketemu.
Oh oke, okay. Baru ketemu? Baru ketemu ya jodoh sih gitu. Iya benar. Jadi sehari-hari kamu tuh di sana seperti apa sih? Ini kamu baru seminggu ya di sini ya? Iya, seminggu ya. Baru seminggu ya. Biasanya di sana tuh seperti apa hari-harinya seorang Pinkan Mambo? Pagi bangun teleponan sama Mariah Carey. Hey girl, what's up? Gitu enggak? Mariah Carey-nya soalnya. Iya, kita beda arisan soalnya. Oh beda arisan, okay. Dia geng yang Hollywood, oh, Hollywood sebelahnya. Oh beda lagi, oke. Okay. Jadi iya. Seperti apa hari-hari aku disana? Deket sih sama Hollywood. Oke. Okay. Iya, aku pastinya jadi ibu rumah tangga pasti dong. Okay. Terus take care anak-anak di rumah, terus... anterin mereka sekolah, even though ada bus ya, ada bis gratis bis sekolah, dari ya. Pemerintah ya, bis sekolah. Terus aku kalau udah sekolah, aku atur ketemu pencipta-pencipta lagu. Oh, oke. Okay. Aku pencipta-pencipta lagu, terus aku kadang ke meeting sama, ketemu sama perusahaan rekaman. Oke. Okay. Perusahaan rekaman yang mengkontrak artis-artis, kita harus ngelamar dari bawah ya. Ya dari ya gitulah proses. Mulai terus, dari awal lah ya ngedatengin ya. Mereka. Okay. Terus aku juga di laptop aku sambil telepon-telepon juga dibantu sama suami aku juga dia juga kan musik director juga di sana. Jadi kita telepon-telepon event-event juga kafe-kafe dan aku kadang kalau ada show aku show malamnya. Terus kadang-kadang aku juga show di depan mall gitu. Terus ada kadang-kadang orang Indonesia undang aku nyanyi. Jadi mix lah. Ada iya, nyanyi, iya. Ada ngurusin anak, ada juga nelfon-nelfon Jakarta juga ngurusin album. Juggling ya, semuanya dikerjain ya. Setiap hari hebat banget. Ada juga nyuci baju. Ada nyuci, iya. Nyuci baju juga. Perempuan yang ingin mengejar mimpi memang harus seperti itu. Iya. Apalagi sudah ada keluarga iya. Mesti diurus, harus seimbang iya, sama di sana kan profesi sendiri, yang mau dikejar kan. Tapi ketemu-ketemu iya, sama recording labelnya sudah sampai mana? What's going on? Jadi kamu sekarang kan lagi di sini karena lagi hamil ya. Terus mau balik tinggal di sini dulu sekarang atau balik lagi ke sana atau gimana? Aku sih mungkin sekarang pokoknya anak-anak di sini, anak-anak saya di sini. Mungkin nanti mereka SMA mungkin balik lagi ke sana. Oh, oke. Okay. Tapi sekarang di sini, terus aku juga di sini tapi tanpa meninggalkan aku mungkin bolak-balik ke sana. Oh, mondar-mandir. Bolak-balik ya, aku tetap ketemu sama orang-orang yang kita udah kenal. Okay. Terus pencipta-pencipta lagunya juga ya. Udah sampai kayak mana di Indonesia kemarin? Lah. Iya, iya. Mulai kenalan-kenalan, iya. Ya. Sudah sampai mana tapi progresnya untuk mengajar si mimpi itu untuk bisa rekaman di sana? Kita udah ketemu sama beberapa perusahaan rekaman, terus kita ketemu sama bagian A&R, bagian melihat potensi artis tersebut. Seperti Roc Nation, di bawahnya Jay-Z, Beyonce, kita udah meeting sekali. Wow, okay. Terus dia undang kita meeting lagi, dia masih tunggu video-video berikutnya yang kita mau kasih ke mereka. Terus tapi it's still process, belum goal. Yeah. Cuma itu masih proses. Terus ada ketemu perusahaan rekaman yang lainnya juga yang bagian melihat talent artis juga, terus pencipta lagu ketemu karena dari aku nyanyi di mall itu, di depan pelataran mall itu, aku ketemu sama banyak pencipta-pencipta lagu tuh sama musisi jadi kenal banyak sama aku. Jadi datang jadi ngasih lagu orang-orang orang-orang yang musisi-musisi terkenal, maksudnya yang bergerak di musik lah ya. Mereka jadi datang, mereka jadi pengen ngasih lagu, mereka exciting banget sama suara aku dan mereka pengen lagu aku dinyanyiin sama mereka. Dan sekarang masih berjalan, kita telepon gitu ya. Semuanya perjuangan lah, masih meraih kayak di Indonesia kan udah. Iya, benar. Kalau di sana belum lah, masih meraih mencoba meraih cita-cita. Itu yang maksudnya yang di depan mall itu yang kemarin video-videonya sempat ada di YouTube bukan sih? Iya. Yang di situ ya? Iya. Oke. Okay. Itu kan yang banyak yang lalu-lalang memang banyak sekali. Jadi kesempatan untuk ketemu orang okay lah bisa diharapkan bisa jadi baik ya gitu ya. Bisa jadi banyak yang networking abis dari situ ya? Iya juga sih. Emang udah kepikiran pasti itu aku lakuin buat menarik perhatian. Benar. Dari musisi-musisi Amerika dan nyatanya ada sih beberapa TV aku jadi iklan basketball. Aku dengar itu kamu
sempat iklan ya di sana juga ya? Iya, ya, ya, ya ada TV terus tiba-tiba nawarin aku iklan basketball, terus aku iklan, terus walaupun cuma sebentar sih, mungkin nggak kelihatan banget. Terus ada TV Kanada juga wawancarain aku, mereka lihat kok ini mungkin orang Asia kok, tapi kok manggungnya di Amerika, terus kenapa di depan mall gitu. Ya terus kan aku pasangin Sony Music sengaja gitu, jadi emang aku emang pengen menarik perhatian dari orang-orang agar itu salah satu cara, diantara cara yang lainnya yang gak kelihatan, yang seperti tadi ketemu sama pencipta lagu, terus ketemu sama perusahaan rekaman, yeah, Sarah, yeah. Terus apa namanya, nyanyi di kafe, karena aku nyanyi di kafe-kafe, yeah. Terus buat kedutaan Indonesia juga nyanyi buat orang Indonesia di sana. Jadi yang itu, yang lain-lain gak kelihatan, cuma yang itu kan kelihatan. Yang kelihatan, yang dipublish gitu ya. Yang dipublish, karena kalau lagi nyanyi, kadang-kadang orang Indonesia lewat. Terus, ya, ya. Ah pinggan gitu. Eh juga. Juga. Tapi gak apa-apa, apapun itu usahanya, yang penting punya positive attitude. Yang penting outlooknya juga positif. Semua proses lah. Semuanya kan proses, gak bisa kita mulai dari atas. Mungkin pinggan di Indonesia sudah semua orang kenal. Di sana harus mulai dari awal. Nanti kalau sampai berhasil pasti kepuasannya akan beberapa kali lipat. Who is Pinkan? Dari Jakarta. Iya, kenal. Sarah Sands friend, gitu. Sarah Sands friends, yes, gitu dong. Yes, okay. Of course, no smoking. Aku ada oleh-oleh buat kamu. Apa ini buat tuh? Kamu untuk nanti dibawa ke LA kalau lagi manggung di depan mall atau di mana terserah, boleh dibawa, itu dipegang-pegang gitu ya. She's my friend, she's my friend. Terus kasih tahu mereka bisa nonton di YouTube. Thank you Pinkan Mambo. Jangan kemana-mana, masih ada tamuku yang lain, tetap di sini. Oke.